Seorang pria terekam CCTV sedang melakukan tindakan pencurian terhadap handphone salah satu mahasiswa yang sedang tertidur di dalam masjid kampus IAIN Cirebon. Peristiwa ini terjadi siang hari. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pria yang mendekati mahasiswa yang sedang rebahan di dalam masjid. Tanpa diketahui oleh mahasiswa yang sedang tertidur, pria tersebut berguling tepat di belakangnya. Kejadian ini menjadi sorotan dan mengundang kecaman dari masyarakat, terutama dalam hal keamanan di lingkungan kampus. Tindakan pencurian yang dilakukan di tempat ibadah seperti masjid tentu menjadi perhatian serius bagi pihak kampus dan pihak kepolisian setempat.